Materi kita hari ini berjalan menjalankan mobil di tanjakan. Atau teori dasarnya itu setengah kopling. Setengah kopling itu begini, Mas. Setengah itu antara 0 dan 1. Coba kaki kiri standby di kopling, kaki kanan ngerem. Ya. Ngerem sama ngopling. Untuk menjalankan mobil di tanjakan, Mas Wildan berhenti di dua titik. Yang pertama titiknya di pohon nomor 1. Yang kedua di tulisan stok. Yo. Cara menjalankan mobil dalam keadaan tanjakan itu begini, Mas. Yuk, kopling tekan penuh, masuk ke 1. Saya minta yang benar naiknya, yo. Ya wes. Yang paling benar tuh begini. Kiri dorong. Tangannya kok mesti enggak ngegem, yo. Kiri dorong, wes. Untuk menjalankan mobil dalam keadaan kayak gini, coba dirasakan kopling lepas pelan-pelan. Setelah bergetar mobil, getar enggak? Lepas remnya. Koplingnya lepas pelan-pelan sampai lepas penuh. Ikuti perintah saya. Stop. Yes. Kopling ditekan penuh. Rem ditekan penuh. Ya. Ingin berhenti jalan lagi? Berhenti di stop ya. Kopling lepas pelan-pelan. Dirasakan. Getar enggak? Lepas remnya. Koplingnya lepas pelan-pelan sampai lepas sepenuhnya. Jangan terlalu ke tengah. Stop. Jangan ke tengah. Nolkan. Mundur. Hop. Lepas aja remnya. Lampu darurat pasang. Wes. Hati-hati yang belakang. Enggak usah terlalu ke tengah. Kita masih latihan. Dia spion kirinya. Ada yang gue respon enggak? Ya wes. Cukup. Saya kasih tugas. Satu kali lagi, ya. Masih saya bantu koplingnya. Ya, tapi rem enggak. Ya wes. Jadi kalau mundur benar-benar mundur. Ah. Rem. Nah. Kopling ditekan penuh masuk ke 1. Jangan dilepas remnya, kan belum getar. Kopling lepas pelan-pelan, ikuti perintah saya. Getar enggak? Lepas remnya. Ya, tanpa ngegas pun mobil sudah jalan. Stop. Rem. Ingin jalan lagi? Tetap remnya tekan. Koplingnya ditekan biar enggak mati mesin. Kopling lepas pelan-pelan. Setelah bergetar. Lepas remnya. Ya. Stop. Nolkan. Ulangi satu kali lagi. Lihat yang belakang. Hati-hati. Ini terakhir ya. Mundur terus. Hati-hati yang belakang. Jangan terlalu ke tengah. Tahan dulu. Aman gak? Yuk mundur lagi. Cukup. Ini tugas. Mundur sedikit. Cukup. Berhenti di titik ke 1. Titik kedua. Habis itu jalan. Kopling lepas pelan-pelan. Setelah mesin bergetar. Lepas remnya. Kaki kanan pindah ke gas. Terus naik ke perlintasan. Kalau sudah turun langsung naik ke gigi 2. Mana dulu, yuk tos dulu. Yuk, kita buktikan. Masuk ke 1. Bener masuk 1. Coba nolkan lagi.
nolkan lagi. Ah, malah dua. Nolkan lagi di tengah. Yuk, masuk satu. Kiri, dorong, wes. Kopling lepas pelan-pelan. Lepas remnya. Stop. Jalan lagi. Kopling lepas pelan-pelan. Setelah mesin bergetar, lepas remnya. Agak ke tepi. Stop. Anggap aja kita habis remnya. Jalan lagi. Kopling lepas pelan-pelan. Setelah mesin bergetar, kaki kanan lepas, pindah ke gas dikit-dikit. Pindah ke gas karena nanjak. Tambah aja dikit-dikit. Setelah lurus turunan, naik ke G2. Yuk, kopling tekan penuh. Saya anggap bisa, cuman perlu diulang-ulang. Yuk, terus dulu, guys, semangat. Loh, terus dulu. Guys, ini kita lurus. Bentar lagi kita atret, kita ulangi yang ke barat. Paham maksud saya? Ya. Ke barat berhenti satu kali langsung jalan. Jadi enggak usah berhenti kayak gitu. Berhenti satu, kedua langsung jalan, gitu loh. Kita cari tempat atret. Kira-kira kamu tahu enggak tempat atret di sini? Pertigaan. Ya, di Indomaret bisa. Atret itu apa? Berbalik arah. Kalau ragu, berbalik arahnya di timurnya Islamic Center gak apa-apa. Timur terus. Ini kan ragu. Kalau ragu, jangan. Hal yang meragukan tuh jangan dilakukan. Yes, atau kita muter aja dulu. Tahu perumahan Arum? Belok kiri. Setengah koplingnya digunakan ya. Ya kayak tadi. Iya, tapi ada di tanjakan juga. Lurus ya, rumah makan alami kita belok kiri. Pindah ke habis nyuting langsung dipindah ke leting kiri, setelah langsung dipindah ke kartu kiri, kaki kanan standby di rem. Yuk, puter cepet. Sip, lurus. Bentar lagi pelan sekali ke baratnya, turunkan ke satu. Kan ini embong dalam, kampung. Tuh, ujung belok kiri. Nanti tembusnya di sini, ada tanjakan. Klakson dong. Ujung belok kiri. Nanti tembusnya di sini. Tuh. Kaki kanan standby di rem. Kalau pelan sekali turunkan ke satu, pelan sekali nih. Yuk, putar cepat. Cepat putarnya. Loh, muternya kok pelan? Mobilnya pelan, tuh orang takut tuh. Mana dikit? Ya dikasih, biar gak bingung orang itu. Lebih banyak, 9 menit lebih. Ini mengitari, jadi penuh belokan, bahkan tanjakan. Jalannya sempit. Serong kanan dikit. Ke kiri. Ah, jangan terlalu banyak dong.
Jadi membalikannya juga banyak. Hati-hati. Bentar lagi pertigaan kita belok kiri. Ini. Ya, sip. Hati-hati rumusnya tuh. Kalau nggak berhenti, cepat puter kiri cepat. Aduh, telat. Puternya cepat. Kamu terlalu santai ya muternya, yo. Yuk, puter. Mundur. Nabrak kita moncongnya. Maksudnya, puter cepat.